kali ini diberikan kesempatan untuk melihat usaha peternakan ayam kampung. Pemeliharaan ayam kampung ini sangat mudah dan pemberian pakannya pun sangat mudah sekali. Kenapa sangat mudah? Langsung saja kita lihat. Kesempatan kali ini TV kasih tahu diberikan kesempatan untuk melihat proses pembuatan pakan hingga proses pemberian pakan. Langsung saja kita lihat prosesnya. Pada proses pembuatan pakan ini, pengusaha tersebut menggunakan daun kangkung yang diiris, ditambah dengan nasi bekas atau kue bekas, dan dicampur dengan katul. Setelah tercampur semua, langsung diberikan air panas, kemudian langsung diaduk. Langsung saja kita lihat prosesnya sebagai berikut.